Berkongsi idea dan pendekatan baharu bagi meningkatkan kecekapan pengurusan air serta produktiviti pertanian negara. Itu antara objektif persidangan tahunan pengairan dan saliran kali ke-24. Ya, persidangan anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berlangsung di Pulau Pinang. Wartawan Zatul Ikmal Muhammad Noor ada laporannya. Menko 24 dirasmikan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah. Beliau mengingatkan semua pemain industri makanan supaya bersiap sedia untuk beralih kepada penggunaan teknologi penuh. Ia selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 yang menyasarkan sektor mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. Dan MAFI adalah ataupun bidang pertanian pada ketika ini kita sedang menggerak langkah dalam aspek peralihan sumber tenaga pekerja kepada penggunaan pertanian secara moden dengan menggunakan mekanisasi dan automasi untuk menggantikan tenaga manusia dengan supaya kita dapat meningkatkan pengeluaran dan sekaligus kalau saya dapat memberikan lebih manfaat kepada para petani dan kita dapat dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan pengeluaran dan meningkatkan SSL kita. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Kebangsaan Pengairan dan Saliran Mansit, Muhammad Razi Abdul Talib berkata, pengurusan dan penggunaan air pertanian juga akan terus ditambah baik bagi memenuhi keperluan pengguna dari pelbagai sektor. Ini termasuklah pemantauan secara berkala terhadap infrastruktur di kawasan pengairan. Dan kita dari bahagian pengairan dan saliran pertanian, kita memastikanlah dia punya infrastruktur di kawasan pengairan dan saliran kita dalam keadaan baiklah. Itu dari segi penyelenggaraan, dari segi pembaikan dan sebagainya. Garapan idea dari pelbagai pihak menerusi persidangan ini diharap bukan sahaja mampu mendepani cabaran yang dihadapi sektor agro makanan, malah dapat menyumbang kepada peningkatan pengeluaran hasil pertanian negara dan menjamin security makanan dalam negara. Zatul Ikmal Muhammad Noor, Berita RTM.